Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak main Minecraft. Cara-cara nak buat minecart atau kata lama lain dia kereta api dekat Minecraft. First kita nak craft. Macam mana kita nak craft minecart tu tersendiri. So contohnya, jom kita pergi ke crafting table. So kalau kita nak pergi ke crafting table, kita pakai iron nugget. Kita buat bentuk dalam bentuk U, dan kita akan dapat minecart tu tersendiri. So bentuk minecart adalah macam ni. So boleh naik seorang je kat dalam minecart ni. Tekan belah, ikut lah macam mana kalau korang punya komputer atau telefon atau apa, dia akan boleh masuk seorang je. So tu macam tu lah bentuk dia. Okay, seterusnya abang nak ajar macam mana kita nak buat rail. Rail ni kita perlukan iron juga berbentuk H. Tapi bukan H semua ni. Cuma 13 ini, 13 ni. Kita perlukan 6 iron. Macam tu lah. Tapi sekarang ni, kita tak ada stick. Kita nak buat rail dulu, kita perlukan stick. So, kita kena ambil 2 ni. Dan dapat 1 ni, dapat stick. So, kita ambil balik tadi iron ni. Dan tambah 1 stick kat sini. Dan dapat 16 rail. So, rail ni, function dia boleh corner macam tu, and dia juga boleh naik ke atas bukit. Contohnya dia naik, kita buat dia boleh naik satu layer ke atas bukit macam ni. Kita nak buat dia naik atas tu, so dia boleh naik juga rail macam ke atas dan turun bawah dan corner dan berpusing ke belakang. Rail memang boleh. Dia boleh corner-corner. Tapi masalahnya rail ni tak ada power. Macam mana kita nak naik atas bukit ni bang kalau tak ada power? Traverse balik. So kita memerlukan power rail. Power rail berbentuk begini ya. Jadi kalau nak dapatkan power rail ni, kita ambil iron ni, kita buat letak tepi. Berbentuk sama juga macam ni. Lepas tu kita perlukan satu stick juga. And kita perlukan satu redstone kat bawah. Dapat power rail. Selalunya kita dapat 6. So nak power rail ni, kita letak kat sini selalu. And kita letak macam ni nak aktifkan power rail tu. Tu nanti kita tunjuk. Contohnya sampai situ dia power rail. Nak aktifkan dia. Macam mana basic power rail activation ni, abang tunjuk macam mana nak dapat activate power rail. So nak kita nak dapat activate power rail, kita ada 4 cara. Satu melalui redstone block. Okay, redstone block bentuk dia macam ni. Ni redstone block. Alamak hujan. Lepas tu kita ada redstone torch nak activatekan power rail. And kita boleh letak lever. Last not least, kita boleh aktifkan dia dengan button. So contoh torch macam mana? Torch macam ni. Lever bentuk macam ni. And button, kita kena letak satu kotak kat sini. Kotak ni kat sini. So kita letak sini button. So ni button, ini lever, ini redstone torch, dan dia ni redstone block. So 4 ni boleh aktifkan satu redstone rail ni, power rail. So kenapa tak power rail ni masih tak hidup ya? Kenapa? Disebabkan dia tak ada power lagi. Tak ada macam mana nak hidupkan ni. Tak boleh hidupkan kan. So nak aktifkan dia, kita boleh gunakan tadi lah. Redstone. So dia akan merah kat sebelah sini. So dia akan, bila kita naik, dia akan aktif. So kita dah akan dapat naik ke atas bukit tu melalui benda ni, power rail. Ataupun kita boleh gunakan dia apa, redstone block. Kita bawah dia lagi lawa sikit redstone ni. So kita ambil power rail tu, letak kat sini balik. So dia akan aktif. Redstone block kata aktif. Dia tak kisahlah kat tepi ke, kat belakang sini ke, redstone block tu dia akan aktif. So dia akan aktif. Boleh tolak depan dia, dia akan hidup.
So dia akan berjalan lepas si bukit ni. Tapi masalahnya ini tidak sentimetik. Tidak bagus untuk first starting kereta api. Kita kena perlukan Abang selalu gunakan button. Tapi menggunakan lever pun boleh. Contohnya lever. Kita tekan ni. Dia akan berjalan ke depan. Okey, lever pun boleh nak aktifkan dia. Tapi agak tidak sesuai untuk power rail. Ni starting. Abang sesuaikan letak button. Letak button macam ni pun boleh. Atau macam ni pun boleh. Dua tinggi. Ke depan macam ni pun boleh. So dia akan aktifkan rail ni. Bila starting. So macam mana nak dapatkan tu. Kita letak je rail ni. Kita tekan button je. Letak apa? Dia akan starting terus. Abang preferkan letak dua dekat depan. Lepas tu letak satu button. Letak button. Tak payah pakai lever. Tak payah pakai redstone torch. Tak payah pakai redstone block. Untuk starting. Pakai button. Abang memang sure kan kita pakai button je. So tekan tu dia akan jalan. So macam tu lah untuk power rail. Tapi masalahnya kita guna separuh ni je. Tak boleh macam tu. Orang cakap bawa mula lepas tu pakai rail sampai habis. Tak boleh. Contohnya macam ni kenapa tak boleh tengok eh. Sampai separuh tu ya kita tekan. Saya nak naik bukit ni. Tak ada power nak naik bukit ni. Anggap tak sampai. Sebab tak ada power yang lebih untuk support dia nak injap ke depan lagi. Macam injapan ke depan ni. Okay, kita dah jadi engineer dek. So nak jadi engineer kat sini. Kita nak dapatkan speed ni. Kenapa ada naik atas tu. Kita perlukan apa lagi dek? Kita kena perlukan power rail lagi. Kita kena tambah lagi power rail untuk sampai kat atas bukit tu. Macam mana kita letak power rail tu? Kita boleh letak pakai power rail kat sini. Ataupun dekat lagi dengan bukit tu. Contoh kat bukit ni pun kita tak boleh naik yang tadi kan. Power rail ni. Okay, abang lupa satu. Power rail tak boleh bengkok. Ya dek? Dia tak boleh bengkok macam rail. So, kalau lain kali kalau nak bengkok je, kena pakai rail biasa. So, macam corner straight-straight. Kita dah power. Lepas tu nak bengkokkan dia, kena pakai rail biasa. So, dia akan bengkok. Power rail dia tak boleh bengkok. Okay. Sebelum abang lupa. Okay, bagus. Lepas tu, kita sambung balik ke nak naikkan bukit ni. Kenapa tak sampai naik bukit ni. Contoh sekali lagi. Kita nak try naik bukit ni. Kita try sekali lagi. Naik-naik bukit ni. Takkan sampai ni, dek. Sebab tak ada power nak naik atas ni. Tak ada injapan. Nak naik. Tak ada thrust. Thrust pula. Injap lah nak naik atas tu. Macam kekuatan, power, speed tak cukup naik atas bukit ni. Dia patah balik ke belakang. Sebab tu kita tak ada power. Kalau kita nak dapat power ni, kita kena tambah power rail. Dekat depan rail ni. Contohnya letak kat sini satu. Atau kat sini satu. Macam tu lah kalau kita nak buat. Tapi kalau kita nak aktifkan power rail ni, kita boleh guna-gunakan dua ni je lah. Satu, pakai. Ni tak boleh pakai lever, tak boleh pakai apa. So, kita kena pakai redstone. Block. Macam ni, dia akan on. Ataupun redstone torch. Kita letak sebelah dia. Dia akan on. Dua kaedah ni untuk aktifkan bila kita nak dapat thrust naik kat atas tu. So, kita kena tambah power rail lagi. So, barulah kita boleh naik kat atas tu. Kalau tak cahaya, tengok ni. Kita dah tambah power. Sampai situ kita dah ada speed lagi. Dia akan bagi power lagi dia punya thrust tu. So ada hak injap boleh naik atas. Itulah function untuk power rail. Okay, abang rasa abang dah conquer semua tentang power rail ni. So abang nak cakap terima kasih for watching for YouTube abang. And jangan lupa subscribe. And macam ni lah nak buat rail atau kereta api dekat Minecraft. Terima kasih. Assalamualaikum.